Hai semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya ini. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Terus dukung channel positif seperti ini ya, dengan cara klik subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi dukung terus channel seperti ini dengan cara klik subscribe dan bantu share kepada teman-teman Anda kalau Anda merasa channel ini bermanfaat. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video saya. Bye-bye. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Freddy. Dan di video kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai film Joker. Ya, kemarin saya baru selesai nonton film Joker dan saya sebenarnya penasaran dengan film itu. Sampai saya bela-belain kejar-kejar ke bioskop tanpa sarapan, tanpa makan siang, hanya untuk nonton film konyol seperti itu. Kenapa saya katakan konyol? Sebenarnya di luar ekspektasi saya. Jadi gini, saya penasaran dengan film Joker dikarenakan di media sosial, di Facebook, itu banyak orang share bahwa film Joker itu sangat keren. Menceritakan Joker itu sebenarnya orang baik yang tersakiti. Jadi muncullah quotes, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Jadi saya penasaran, dan banyak mengatakan itu adalah kata Joker. Jadi saya nonton sampai selesai, dan jujur saya tidak mendapatkan kalimat itu di dalam film Joker. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana penonton, bagaimana netizen bisa menyimpulkan, bahkan ada yang mengatakan itu dikatakan oleh Joker, orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Lucu sekali gitu loh, kok bisa muncul kuat seperti itu. Dan hebatnya penonton Indonesia itu hebatnya promosi sampai bisa membuat orang penasaran, termasuk saya jadi penasaran tentang film Joker. Akhirnya mau gak mau saya nonton. Dan sangat hebat sekali promosi, dan sayangnya orang yang mau promosi itu tidak dibayar ya. Nah, jadi teman-teman, jadi banyak mengatakan seperti itu, orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Saya pertama tidak menemukan kalimat itu di dalam film Joker. Terus yang kedua, teman-teman semua, dari awal cerita Joker itu dari awal sudah bermasalah dengan otaknya. Ya kan? Dia sudah bermasalah dengan otaknya. Makanya dari awal cerita dia sudah mengkonsumsi obat. Dari awal dia sudah ada cerita dia itu bisa ketawa sendiri karena masalah ada pada otaknya, ada kerusakan pada otaknya. Jadi dia bisa ketawa sendiri. Nah, hanya saja film itu memang ceritanya Joker itu sebenarnya sangat kasihan itu. Dia itu saking tidak bisa menahan tawanya, jadi banyak yang berpikir Joker itu menertawakannya. Akhirnya Joker itu beberapa kali itu sampai dipukul, dikeroyok dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya dari awal Joker itu sudah bermasalah. Ya, terus setelah itu Joker mulai membunuh orang itu di saat dia juga mulai mengetahui bahwa dia anak adopsi, ya anak yang diadopsi oleh ibunya. Dan karena ibunya masuk rumah sakit, masih koma, sakit, dan dia membunuh ibunya. Dari mana ceritanya Joker itu bisa dikatakan baik? Kalau baik, dia nggak mungkin membunuh ibunya sendiri kan gitu. Meskipun dia anak adopsi, tapi ibunya memperlakukan dia tidak baiknya di mana gitu. Sampai dia harus membunuh ibunya. Itu kan sesuatu yang berarti Joker itu sebenarnya sudah dari awal sudah bermasalah dengan otaknya gitu. Jadi dia bukan orang baik yang tersakiti sehingga dia berbuat jahat. Quotes itu sangat berbahaya teman-teman semua. Banyak yang mengatakan juga film itu cocok untuk anak-anak, tidak cocok untuk anak-anak. Jadi saya berpikir begini, kalau orang yang sering dibully ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau diterjemahin oleh pikiran orang Indonesia yang sering dibully itu, mereka bisa aja meniru seperti Joker. Nah, itu bahayanya. Ya, tapi itu nggak cocoknya ya kalau untuk anak-anak. Yang itu menurut pendapat saya, dan saya setuju dengan beberapa kata teman-teman seperti itu. Yang saya tidak setuju itu quotes yang mengatakan yang tersebar orang jahat itu ada orang baik yang tersakiti. Joker itu bukan orang baik. Karena dari awal dia sudah bermasalah pada otaknya. Nah, sebenarnya pada dasarnya semua manusia itu baik. Ya kan, hanya saja Joker itu dalam posisi bermasalah pada otaknya. Jadi dia tidak bisa dikatakan baik di dalam konteks di dalam film seperti itu. Jadi harus hati-hati dengan quotes hoax seperti itu teman-teman yang mengatakan bahwa dari film Joker ditarik kesimpulan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti.
itu tidak ada dalam ceritanya, dan teman-teman bisa nonton. Joker tidak mengatakan itu pertama, terus yang kedua Joker dari awal sudah bermasalah pada otaknya. Ini yang harus kita perhatikan. Yang artinya begini teman-teman semua, saat kita mendapatkan sebuah informasi, alangkah baiknya kita jadilah apa ya, jadilah penonton, jadilah pendengar, jadilah pembaca yang cerdas. Cari tahu, terus harus Anda apa ya, saksikan sendiri teman-teman baru boleh dipercaya. Misalnya banyak mengatakan film seperti itu, makanya saya penasaran, makanya saya nonton, saya ingin tahu benar nggak sih seperti itu gitu. Ya kan, makanya saya nonton dan ternyata terbukti dan itu tidak benar. Ya kan, dan itu sangat disayangkan. Nah, jadi teman-teman jadilah penonton, jadilah komentator yang cerdas, tidak hanya sekedar men-share ulang. Ya, tidak hanya men-share ulang, karena ya ini juga mungkin filmnya kalau anak-anak tidak nonton itu tidak menjadi masalah, tapi anak-anak kan juga sekarang banyak yang buka di Facebook, banyak yang membaca. Jadi kalau banyak postingan spoiler tentang Joker seperti itu, ya mereka juga bisa jadi terpengaruh juga kalau memang menurut kita film Joker itu tidak baik untuk anak-anak. Nah, itu. Jadi jangan hanya sekedar men-share, nonton filmnya. Saya tidak promosi filmnya teman-teman semua, karena saya pribadi saya kan juga nggak dibayar sama mereka. Jadi kalau Anda ingin memastikan itu, harus Anda paling nggak harus nonton, memastikan bahwa apakah benar apa yang dikatakan oleh penonton-penonton yang lain. Ya, jadi jangan hanya sekarang men-share, jangan hanya sekarang mengatakan oh iya orang jahat ada orang baik, terus gitu. Itu adalah quotes yang hoax menurut saya, karena jujur saya nggak ketemu dengan quotes itu di dalam film Joker, dan Joker dari awal sudah bermasalah. Oke. Okay? Jadi jadilah penonton, komentator, dan tukang share yang bijak. Sekian dulu cerita atau sharingan dari saya, vlog dari saya mengenai film Joker teman-teman semua. Sebenarnya saya nggak pernah sih mau bikin video-video, dan sampai hari ini kan saya belum pernah nih bikin video-video cerita hasil saya nonton sebuah film terus saya bikin vlognya begini ya. Tapi menurut saya untuk film Joker ini saya jadinya agak kesal dengan netizen yang ada di Indonesia yang membuat quotes-quotes seperti itu, dan pada kenyataannya tidak sama. Makanya saya membuat vlog seperti ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Sekian dulu video dari saya teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, please subscribe agar channel positif seperti ini bisa terus berkembang. Sekian dulu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.